Ya, sekarang kita ada di lapangan Banteng depan OJK, mau ke lapangan Banteng. Oh iya, ini komplek lapangan Banteng Kementerian Keuangan. Ini OJK. Itu OJK. Dulu tahun 2008 aku pernah ke OJK untuk tes apa ya? Tes wakil manajer investasi. Ini OJK. Ini kiri Kementerian Keuangan, ini gedung Juanda. Kita mau ke lapangan Banteng. Lapangan Banteng yang baru. Sayangnya trotoarnya di sini kurang representatif, banyak lubang-lubang. Hati-hati kalau jalan kaki di sini. Ini masih ada bajaj. Hotel Borobudur. Itu gedung Juanda Kementerian Keuangan. Nah, depan itu udah lapangan Banteng. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Situ ada gedung Istana Putih, gedung Denblos. Hotel Borobudur. Wah. Waduh. Saja.
masuk lewat sini apa lewat sana? Ini udah lapangan banteng. Lapangan banteng yang baru. Persis di samping Hotel Borobudur, pintu masuk lapangan banteng. Nah, itu patung pembebasan Irian Barat. Ini tamannya jadi cantik. Ini banyak pohon mahoni. Itu ada pohon sukun itu kayaknya. Pohon sukun atau kluweh itu. Ini pohon mahoni, ini kurma. Di Timur Tengah aja ini kurma. Patung apa itu namanya? Pembebasan Irian Barat. Ini lapangan badangnya enggak jadi seperti lapangan lagi, tapi seperti taman. Ya, sudah dibikin cantik ini. Kalau malam hari ada air mancur menari ya, yang warna-warni. Oase di pusat Jakarta. Wih, coba kita masuk. Hah? Oh, ini disahkan, oh disahkan, diresmikan. Ya, penataan kembali lapangan banteng oleh Gubernur Amnis Rashid Baswedan PhD 25 Juli 2018. Waduh, ini sayang lampunya, kenapa nggak dimatikan? Ini lampu bawah. Wow. Ini dibikin kayak semacam apa ini ya, kayak tempat duduk di stadion ini untuk pertunjukan. Ini mungkin jadi panggungnya, ini tempat duduk penontonnya. Ini air mancurnya bisa menari, ada pertunjukan kalau malam hari ya. Sayangnya ini siang hari enggak. Nah, itu Gereja Katedral, di seberangnya itu Masjid Istiqlal. Kita coba naik di sini biar kelihatan. Aku mau nyari musola. Musola mau naik jauh. Oh, nanti jauh. Keren ini penataannya, bagus. Ini airnya kok hijau ya. Keborono mbak. Coba kita masuk ke bawahnya, tuh ada apa itu di bawah patung. Nah, itu Masjid Istiqlal, kubahnya kelihatan. Itu
gedung Pertamina. Oh, itu Hotel Borobudur, itu Kementerian Keuangan. Itu Istana Putih, Gedung Dendles. Oh, keren Mbak ini, Mbak. Pemandangannya nih. Oh, kayak di luar ini pemandangannya. Nah, ini patungnya. Oh, gede banget patungnya ternyata ya. Patung Pembebasan Irian Barat. Oh, cuma kayak gini aja ternyata. Di sini. Tapi adem. Marmer lantainya, marmer. Lantainya marmer ini. Oh, di sini nih bawah patungnya ini. Oh, di situ ada relief, relief apa? Pembebasan Papua. Tuh, ada reliefnya. Relief Kebebasan Papua. Itu ada, mungkin itu Yosudarso kapalnya di Papua. Itu Gereja Katedral Istiqlal di luar kampung soalnya. Apa pengen Istiqlal? Ya wis kayak gini sih. Itu apa ya itu ya, kantor pos kali ya, pasar baru ini bangunan ya. Oh, ini memang didesain untuk pertunjukan, tempat pertunjukan, bisa konser, bisa tari-tarian. Itu Monas kelihatan. Itu ada Monas. Itu Hotel Borobudur yang terkenal dengan sop buntutnya. Itu Kompleks Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng. Gedung Juanda 1 2. Itu ada OJK di sana, OJK. Iya, Monas. Oke, ini patung Pembebasan Irian Barat. Nah, ini jam 12 siang nih, udah azan nih. Oke, kita sekian dulu. Sampai jumpa.